Institusi Penerima Wajib Lapor, Yayasan Lentera Harapan Bumi Indonesia Banjarmasin merupakan lembaga rehabilitasi bagi para pengguna narkoba. Tempat rehabilitasi yang diketuai oleh Mini Nor Awalia J ini beralamatkan di Jalan Sultan Adam, Komplek Mandiri 4. Sedangkan kantor sekretariatnya berada di Jalan Saka Permai. Lentera Harapan Bumi Indonesia atau LHBI memberikan pelatihan keterampilan kepada para klien atau pengguna narkoba yang direhab. Klien di sini biasanya kita sosialisasi. Sosialisasinya teman-teman kemana aja, ke sekolahan, ke lingkungan lain-lain, ke kampung-kampung, ke kota-kota, dan lain-lain. Ada di sini ada yang biasanya kan selama rehab di sini ada yang dari Bentok, ada yang dari Prehari, ada yang dari Amuntai yang pernah rehab di sini, ada yang dari Kandangan. Ya, pertama lah kita menemukan Banjarmasin lah. Soalnya kan kita tempat kita di Banjarmasin, tempat rehab kita di Banjarmasin. Enak ya, makanannya enak ya, teman-temannya enak ya, bisa sharing-sharing, bisa konsultasi ya, semuanya enak lah selama di sini. Makin membagus, tidak ada lagi yang kata-kata memakai.